Sangat minim sekali, jangankan yang seni kontemporer, untuk seni yang klasik ataupun yang modern itu juga tidak begitu eksis gitu. Karena bagaimana menjadi manusia kosmopolitan di arena, bagaimana Raden Saleh bisa menjelajahi atau seperti Tan Malaka dan lain-lain yang kita memposisikan tanpa harus apa minder sebagai orang Indonesia, tetapi kebanggaan di dalam apa, negara yang sebesar ini yang kaya sekali, tapi selalu pertanyaannya kalau saya ketemu seniman-seniman, mas apa yang sedang tren sekarang di sana? Gitu. Itu artinya kita termarginalisasi oleh satu tren, dan tren itu tidak harus, belum tentu benar gitu. Amerika itu tidak hanya New York gitu. Di luar New York banyak orang seni rupa Amerika yang sangat kampungan, dan di majalah art in Amerika mereka masih bicara tentang impresionisme gitu. Karena mereka memiliki hampir sepertiga koleksi dari seni rupa impresionisme dari Eropa pada waktu setelah Perang Dunia Kedua. Menurut saya ini karena market ya. Tetapi di Jogja ini dari awalnya itu dunia diskurs itu sangat kaya gitu. Jogja itu sebagai barometer untuk seni rupa Asia. Asri itu dikenal apa oleh dunia turisme gitu. Gedung Asri itu didatangi sebagai daerah apa tujuan turisme. Tetapi sekarang di sini sangat tertutup untuk membuka diri pada dunia internasional, sehingga orang kedatang ke Jogja tidak menanya di mana isi turis-turis itu, karena mereka seharusnya bergerak cepat untuk apa melihat seniman-seniman andalan dari Jogja itu untuk menjadi ujung tombak. Karena kalau sudah ada ujung tombak, pintu-pintu itu bisa terbuka dan apresiasi itu akan mereka akan datang ke sini. Ya, tapi selama ini dunia market yang lebih percaya bahwa mereka bisa mendatangkan seni itu ke sini. Saya lebih percaya pada dunia wacananya. Kalau saya senang satu bisa bercerita panjang sekali, seperti sama seperti wayang-wayang. Ketika satu wayang itu bisa bercerita satu malam semalam satu wayang saja. Gitu. Tapi ada juga dalam kelir itu orang ingin menonton. Yang satu wayang dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi ada juga itu hanya seperti itu ininya antara film dan fotografi. Satu area, satu wilayah yang saya lihat tidak hanya sebagai wujud dalam bentuk fisik tetapi dalam bentuk roh. Saya merasa bangga berada di Jogja. Saya merasa berada di wilayah roh. Saya merasa berada di wilayah energi. Hampir seluruh karya saya merasa bahwa roh itu yang memberikan inspirasi kepada saya. Saya merasa bahwa sebagai seorang yang mungkin disebut berekspresi, tetapi saya menganggap bahwa hal-hal itu sebetulnya bersumber dari kehidupan, dari kebudayaan yang ada, dari peradaban yang ada, interaksi saya kepada masyarakat.
seperti halnya Walter Benjamin menganggap bahwa kebenaran itu berada di wilayahnya itu, tidak bukan dari satu informasi sebagai kebenaran kedua. Sehingga saya menganggap bahwa dimanapun saya berada di dunia ini, di belahan bumi yang lain, saya menganggap bahwa saya berada di ruh Jogja. Sehingga saya tidak merasa minder, saya ingin bersikap lugas, saya ingin pameran ini juga memberi inspirasi, memberi energi kepada seniman lain, juga kepada diri saya sendiri untuk terus healing atau mendapatkan kesadaran baru, mendapatkan energi lagi, selalu terus menerus mendapatkan energi di luar persoalan-persoalan yang sedang melanda seperti persoalan pasar dan lain-lain. Saya lebih tertarik pada persoalan wacana, persoalan yang murni yang tidak bakal habis digali. Saya kira itu, dan selamat menyaksikan pameran. Terima kasih. Apa? Prestasi yang sudah diraih oleh Heri Dono, tapi saya hanya ingin menginformasikan dua hal saja dalam panggung ini, supaya nanti segera kita lihat performance yang monumental. Dan satu hal, dua hal tersebut adalah, yang pertama, salah satu prestasi yang terbaik Heri Dono adalah terpilih dalam sebuah buku yang berjudul Fresh Cream. Jadi buku itu menyantumkan 100 besar pelukis kontemporer dunia tahun 2004 yang diterbitkan oleh Faden, kalau nggak salah. Itu kemudian, karena mengapa Heri Dono terpilih? Karena di tahun 2000, antara 2000 sampai 2005, Heri Dono itu tidak pernah berhenti melakukan pameran di beberapa event-event penting internasional. Jadi dalam hal ini Heri Dono pernah ditampuk oleh majalah Art Asia Pasifik sebagai salah satu perupa paling sibuk karena melakukan pameran di 20 bienal dalam satu tahun. Ini bukan kesan berlebihan, ini hanya membaca, saya hasil membacanya. Oke, yang kedua adalah soal pameran ini. Mengapa judulnya Heridonologi? Karena pada saat ini sudah saatnya kita harus melakukan satu kajian lebih intensif ke arah yang mungkin kita sebut ilmiah gitu. Karena pada dasarnya Heri Dono adalah tipe orang yang memiliki kemauan untuk membedakan diri dengan siapapun yang ada di belahan dunia ataupun di negara-negara di luar sana. Dan kemampuan Heri Dono yang paling menarik adalah memanfaatkan benda. Maka dalam teks kuratorial saya menyebutkan bahwa kecintaan Heri Dono terhadap sebuah objek itu luar biasa. Sehingga apapun kemudian yang ada di sekitar kita bisa menjadi karya seni. Inilah album of thing-nya Heri Dono, yang kemudian dengan kecakapan manualnya yang kita lihat nanti di beberapa karyanya yang dipamerkan di sini, karya-karya objek tersebut, maaf, objek-objek tersebut menjadi sebuah satu wacana yang menarik, dan kemudian kita bisa gali persoalan-persoalan yang mendalam dalam berbagai macam bidang. Dalam pameran ini ada 4 tema yang disajikan. Yang pertama itu adalah tema tentang seni atau seniman. Jadi Heri Dono membuat karya yang bertema tentang dirinya sendiri sebagai seniman maupun tentang seniman lain. Yang kedua adalah tema-tema yang terkait dengan sosial, politik, dan sejarah. Nanti juga akan kita lihat salah satu karya yang mungkin akan mengagetkan kita semua, yaitu karya perdananya Heri Dono dalam gaya realisme, yang selama ini kita lihat dalam gaya visualnya ada dekoratif, naif gitu. Nah, ini adalah kali pertama kita semua beruntung menyaksikan karya dengan gaya realisme, di mana ada potret dari Dono menjadi bagian dari sebuah karya master di zaman Belanda. Ini ada di atas. Yang kemudian yang ketiga adalah tema-tema yang terkait dengan alam. Jadi Heri Dono banyak memiliki cerita tentang kaitan keluarga, diri sendiri maupun beberapa rekan-rekan yang
banyak mengalami persoalan dalam menghadapi alam, bencana alam. Nah, ini masuk dalam satu tema tertentu di dalam pameran ini. Yang terakhir adalah, yang ini mungkin akan menjadi gong dari pameran ataupun karya-karya yang ada di dalam, adalah tema-tema arkeologi baru. Jadi sebelum pameran ini, kebetulan saya juga yang menjadi kuratornya yang di Gaya Fusion Bali, yang mana pameran di Bali itu berjudul Post Ethnology Museum. Judul pamerannya udah berat begitu. Nah, sekarang saya mencoba mengusulkan kepada Eri Dono untuk membuat tensi penonton agak diturunkan sedikit supaya nggak terlalu berpikir ilmiah gitu, dan disetujui oleh Eri Dono dan akhirnya judulnya Eridonologi. Nah, dalam tema arkeologi ini kita akan menyaksikan bagaimana sikap Eri Dono terhadap pertentangan antara Barat dan Timur, antara berbagai ras yang hidup di dunia ini, dan sekaligus juga bagaimana melihat masa lalu dan masa kini menjadi satu karya penting dalam pameran yang saat ini kita akan lihat. Nah, akhirnya dengan persoalan yang sedemikian rupa, lahirlah satu karya yang mungkin nanti akan juga membuat kita semua tercengang. Ya, karya tersebut berjudul Homo Donoensis Javanicus gitu. Nah, ini lahirlah salah satu karya Eri Dono yang memang kecenderungannya adalah melakukan parodi-parodi, melakukan dekonstruksi-dekonstruksi terhadap situasi, sejarah maupun politik. Dan khusus karya yang ada di alun-alun nanti, dengan memakai beberapa benda-benda besar, kita akan melihat atraksi yang sesungguhnya pada awalnya adalah ingin menaklukkan karya monumental sebelumnya yang pernah dikerjakan oleh Eri Dono di tahun 1992, tepatnya juga di alun-alun tapi sisi barat, kalau ini sisi timur. Itu karya legendanya berjudul Kuda Binal. Nah, karya Kuda Binal kita tahu digelar pada saat berlangsungnya Binal yang merupakan parodi dari Bienal Jogja tahun 1992. Nah, kali ini meskipun agak terkesan parodikal tentang situasi di yang akan menjadi latar belakang performance ini, Keraton Yogyakarta, jadi mungkin karena itulah judulnya adalah Tarik Traktor Yogyakarta itu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Eri. Mas Eri Dono ini orang yang kalau saya baca dalam berbagai karya atau dalam berbagai resensinya adalah orang yang menolak teknologi canggih. Beliau menggabungkan antara prinsip-prinsip yang konservatif dan kemudian juga meskipun tidak kemudian melupakan realita-realita yang terjadi. Jadi kalau dalam karya yang nanti pada saat pembukaan ada disebut ekskavator, ada digunakan juga truk sampah, ada kemudian juga go-kart, dan kemudian digabungkan dengan kesenian tradisional. Tari yang nanti kita lihat itu dalam kesenian Jawa memang ada tari bedoyo, dan bedoyonya yang memegang senjata itu juga ada. Itu ada bedoyo Sangupati, Sangu Engpati, itu sebelum berangkat perang yaitu meminum cairan dulu, kemudian menarinya pun dengan menggunakan semacam senjata atau pelontar api gitu, yang itu juga mungkin nanti akan kita lihat. Dan beliau Mas Eri menggabungkan itu semua menjadi karya yang sangat cantik. Jadi menurut saya ini hal yang sangat menarik, dan sekali lagi saya appreciate karena diberi kesempatan. Tentukan, karena peragaan tari traktor Jogja ini cukup bisa menjaga jarak ya, untuk keamanan bersama.
Okay. Dan tari Traktor Jogja sendiri terinspirasi oleh film Baraka, di mana dalam film tersebut tidak ada komentar manusia tentang hal-hal yang dianggap baik atau buruk. Tapi bagaimana manusia menghargai atau menghormati kehidupan peradabannya, nilai kebudayaan dan lingkungannya. Namun dalam waktu yang bersamaan manusia melakukan destruksi terhadap alam, lingkungan atau penghajaran terhadap manusia lain seperti peperangan, perusakan alam semesta, pembangunan yang bersifat polutif. Dan kali ini Heri Dono melihat traktor adalah alat untuk membangun tetapi juga merusak kehidupan. Hadirin, materi lain adalah go-kart yang ada di yang bisa kita lihat di sini, yang merupakan sebentuk makhluk atau perilaku lain yang mampu melakukan keseimbangan. Penari-penari yang berjumlah 9 orang ini akan menyemburkan api yang merupakan simbol dari emosi yang berkobar-kobar. Untuk peralatannya sendiri adalah ekskavator dengan berat 22 ton. Kemudian ada penari yang berjumlah 9 orang yang akan menyemburkan api. Ada dump truck, ada go-kart dan juga ada gerobak sampah. Hadirin, tari Traktor Jogja sendiri adalah sebuah seni performance yang diadaptasi dari seni legendaris tari Bedoyo yang akan membangun menggunakan satu eskavator. Dan sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini Heri Dono juga menggunakan kawasan alun-alun Tera yang tepat persis berada di Jogja Galeri. Ini dia satu eskavatornya sudah mulai beraksi dan kita lihat di sana juga 9 penari sudah siap untuk menyemburkan api. Semakin mendekati dump truck, ekskavator dengan berat 22 ton. Iya, dan sekarang sedang mendekati batu krakal dan ada go-kart juga yang sedang berapi yang membawa senjata api dan kita tunggu aksinya, ya. Iya, dan di sebelah barat bisa kita lihat nanti akan ada ilustrasi musik oleh yang mengiringi atraksi ini, tari Traktor Jogja. Ilustrasi musik yang sangat luar biasa mengiringi tari Traktor Jogja. Kita lihat di sini, satu ekskavator sudah berputar-putar. Ya, dan mengambil batu. Baru akan bersiap-siap untuk mengambil pasir dan batu. Dan nanti juga mungkin akan dimasukkan ke dalam dump truck. Thank you.
kamu kok. Dan ada mesti sama oke. Tanpa tadi. Thank you.
Baik. Oke, dan ternyata ini masih satu sudut dan masih akan berlangsung lagi untuk tari traktor Jogja. Nah, kita berikan aplaus lagi untuk Heri Dono untuk tari traktor Jogjanya. Iya, dan kita berikan aplaus juga untuk operator Bego, Pak Indro Bego. Oke, dan setelah ini kami juga persilahkan hadirin semuanya untuk memasuki ruang pamer di Jogja Galeri. Dan di ruang pamer juga tidak kalah menarik. Setelah kita melihat live performance yaitu tari traktor Jogja, di ruang pamer masih ada karya-karya yang luar biasa. Ada 4 area, yaitu 11 karya seni 2 dimensional, 8 karya seni 3 dimensional, 1 karya video art. Dan kami persilakan untuk hadirin untuk memasuki ruang pamer secara bergantian di ruang pamer Jogja Galeri. Iya, dan yang belum mendapatkan giliran untuk memasuki ruang pamer di Jogja Galeri, bisa